guys, welcome back to my channel. Okay gang, so hari ni aku tengah membuat satu persiapan. Nak pergi ke utara. Kita nak pergi ke Kedah Motorfest. Kedah Motorfest kot. Itulah jalan cerita dia. So korang kena stay tune lah gang. Apa benda yang kita buat ke utara, apa benda yang kita buat kat Kedah. Stay tune gang. Mantul. Okay gang, so sekarang ni aku nak bawa motor ni pergi utara. Malam aku dah servis lah motor ni. Ada buat-buat benda sikit kan. So lupa nak buat video. Tak teringat langsung kan. Sebab memang busy dengan kerja lah. Ini pun dah nampak kosong sikit. Ni motor baru masuk. Motor Nina, sahabat lama kita ni. Ladies Kawa ni. So dia dah jual, lepas tu dia beli balik ni. Dia baru beli, ada masalah sikit motor ni. So nanti kita setting tune-tune. So ini adalah motor Bumbop dengan Apet. Nampak? Gila-gila coy. Alah, kat sini pula dia nak mesin kumpul eh. Tadi tak nak mesin. Aku pun kira macam first time jugalah. Ada nampak rumput kat depan tu eh. Hari tu hampir tak perasan ada rumput kat depan tu. Yelah geng, aku macam tak perasan ada rumput kat situ kan. Dia mesin baru aku perasan ada rumput. Kalau tak pasir je kat situ. Okay geng, so ini adalah KR Edition. Edisi KR. So design ni tak habis lagi sebab tak pasang penuh. Macam motor Bumbop, tak pasang lagi bajak dia betul-betul tu. So macam ni lah keadaan dia. Biru orange, kita punya tema biru orange. Bawah orange, belakang stiker KR tu orange. Macam korang tengok selalu. So yang ni adalah version set Indun. Oh gila-gila coy. Agak garang jugalah sebenarnya. So nanti kita akan cerita pasal dia lagi. Sebab kita akan buat LC, kita akan buat Y dan bermacam lagi ikut pada yang nak request. Yang nakkan design ni dekat motor korang, korang boleh roja-roja. Tak lupa pada itu geng, siapa yang membuat KR Edition ni, kita akan menempelkan satu stiker KR Edition by Sam KR Design. Nak tengok tak stiker dia geng? Aman tu. Okay Jo, okay Jo, okay Jo. Ni, cuba Jo buka kejap. Jo buka ni kejap. Jo buka. Tu detak je barang tu. Buka ni kejap, orang nak tengok. Hoi, mantap. Panjang, panjang. Panjang. Muka dia, muka dia. Hoi, lama. Okay geng, so ini adalah KR Edition. Sesiapa yang buat colour tu dekat kita, kita akan nempelkan stiker ni. Stiker ni transparent. Nampak sikit. Gila-gila coy. So kita kalau macam motor-motor berteng, kita akan tambal kat tank lah. Macam motor-motor Joe, LC, Y15 ke apa ke, Rider ke, kita akan tempel tempat yang bersesuaian lah. So ini adalah stiker dia, KR Edition Sam KR Design. So ni kita akan tempelkan sekali geng. Okay dah, tu je Jo. Okay geng, so aku nak bawa motor ni pergi Kedah. Sebelum tu aku kena bagi lengkap lah geng. Bagi lengkap lah. Dia tak nampak sempurna lah dia punya cover set Malaysia tu kan. Dia kena penuh, baru dia nampak bendera tu geng. So kat sini aku nak ceritakan sikit. Sesiapa yang ingin mendapatkan KR Team Official Sign 2000, Sign ke Sing, aku tak pandai bahasa orang putih ni geng, 2014 Limited Education, korang boleh dapatkan dekat saya ataupun korang boleh jumpalah saya mana-mana. Saya bawa benda ni geng. Harga dia RM15. So bukan tu yang tujuan saya. Tujuan saya kat sini adalah meter geng. Meter geng. So meter ni saya dah pasang. Hari tu kita ada buat custom. Jom kita tengok sikit macam mana keadaan dia bila kita on kunci geng. Korang kira eh. Satu, dua. Belum. Satu, dua, tiga. Oh, gila-gila coy. Ada SK channel kat situ geng. Mantap. So ini kita custom. Dia tengok geng. Dia selalu orang sampai 200, lepas tu canvas. Jap, tengok motor. Ni pun dah custom. Ni. Yang ni pun dah custom. Tak ada yang standard ke Jo? Ni ada. Kalau yang standard dia 200, lepas tu canvas. Yang ni 1 sampai 13. So yang motor kita ni geng, kita buat dia 200, 220, 240, 260. Walaupun tak sampai, tapi kita berangan-angan kena tinggi. Apa yang Meter dia lebih. Meter dia lebih. Meter dia satu, tapi nombor dia lebih. Walaupun tak sampai.
So dekat sini batang dia pun berkala, geng. Batang dia pun mantul-mantul. So RPM kat sini kita adjust sampai 14. Kenapa 14? Adalah cerita dia. So ini minyak pun kita custom, korang tengok. Ah, selalunya kalau yang macam standard, jom kita tunjuk yang standard dulu, geng. Okey, geng. So ni yang standard, korang tengok ni. C dengan E ni warna biru. H dengan F ni warna merah. Dia macam tak balance laju, eh. Kan? Yang sana aku buat yang seelok-elok kebetulannya. Kalau yang luar ni dia punya temperature C cool. Cool maksudnya sejuk, warna biru lah. Hot warna merah. Ah, baru betul. Ah, yang belakang ni minyak. Bawah ni E, bawah ni F. F biru, E merah. Maknanya tak ada lah. So kalau kita tekan button ni, minyak akan pergi. Ha. Eh, mantap. Jaga kawan. Okay, geng. So sekarang ni kita sabarlah. Okay, geng. So sekarang ni Joe tengah membuat persiapan. Kita nak pasang kita punya bajak bagi sempurna lah. Kalau tak, dia punya cover set Malaysia tu tak nampak. Dia tak macam, tak macam dia pun juga. You. So ni Jaga Wah, awak naik apa? Motor lah. Naik motor? Serius lah? Serius. Kan naik double buat anak. Apa benda ni? You. Tak boleh fly lah. Sekarang ni hujan. Oh, sekarang ni hujan. Yelah, geng, sekarang hujan lah. So Joe ada masa lagi untuk memasang aku punya bajak ni. Senang ya, kita tak ada V je lah. Letak 1, 2, 3, 4 skru kat sini. Kabel tight bawah. Settle. Mantap. Okay, geng. So motor saya dalam keadaan yang sempurna. Bila ada bajak tu, gear mantul-mantul lah juga. Gear mantul-mantul lah. Joe ni aku tak tahu lah. Dia tengok ni, geng, pemakaian dia. Hari tu dah handsome lah. Dah ada orang puji dah. Handsome lah Joe kalau berpakaian kemas. Ada orang puji. Disebabkan pukul 9 pagi tak ada orang puji lagi, eh. Oh, kau kira makan dek puji yang kau ni? Yang aneh-aneh kau ya perangai sekarang. Yeah, so dah settle lah. Jom kita eat-eat dulu. Makan dulu. Oh, ajak loso-loso. Tuan warna pink lah. Smart kan. Aku dah cakap dah warna pink smart. Eh, jap, jap. Smart tak? Smart kan? Degil orang. Tak nak dengar cakap. So apa? Lama ya yang apa? Tanya lawa ke tak lawa ke? Cun ke tak cun? Saya nak bercakap bang. Tapi saya pening kepala. Saya tidur setengah jam tadi. Saya tak tidur langsung. Tak larat. Saya tak tidur langsung boleh tahan tau. Dia kalau tidur kejap kan. Tak boleh brain. Hei! Ya. Jom makan. Jom. Eh, kau ni kalau aku cepuk tak boleh kau. Kaki dah berpapak accident. Oh, accident. Okay, gerak dulu. Bye, Joe. Nak ikut? Tunggu motor kip siap nanti jalan lah. Okay, geng. So, sekarang ni Sam nak bergerak ke GGR dulu. Kita hantar motor kat sana dan kita tak tahu apa benda yang akan berlaku lagi. So, jom kita ke GGR. Orang dekat tepi jalan, hujan-hujan yang sangat lebat. Selamat hari ni mandi tak pakai baju hujan. Selamat mandi tak pakai baju hujan. Katanya rek-rek santai ni dia tak pakai hujan. Kalau rek jauh dia bawa baju hujan. Ha, so sekarang ni kita nak pergi GGR. Sementara tu kita lepak dulu bawah jembatan ni, geng. Tak nak lah dah pergi pun dah lecun habis kasut. Lecun. Jangan sampai spender saya basah juga. Tak best. Nak apa lagi? Nak enjoy dengan kawan tak best spender basah. Yes. Okay, geng. So sekarang ni kita dah sampai ke GGR. Budak-budak dia pun geng-geng kita yang dah pergi basuh baju. Aku sebenarnya first time sampai sini. Kan? Tak pernah lagi lah aku sampai GGR. So hari ni first time. Jom kita tengok. Dah lebih. Okay, so ini adalah GGR. Banyak juga ya barang-barang ya. Korang tanya tu lagi. Spori macam saya pakai ada lah kat sini. Aku dah pusing kan tadi nampak. TRC. So mana yang tanya Sam pakai rim apa tu? Boleh beli kat JJR. Ada lah kat sini. Oh, sekarang ni lori dah sampai. Kita nak naikkan motor-motor ni. Sebutkan satu lagi dan kita naik van, geng. Mantap. Kembali ke tu? Okay, so tengok apa? Sinilah. Tangkap gambar lah. Tu, dua, tiga. Keceket. Okay dah. Zeril muka acah-acah handsome. Ha? Zeril muka acah-acah handsome. Zeril muka handsome tak? Handsome, bye.
Okay geng, so sekarang ni motor-motor ni semua nak dinaikkan dekat situ lah. Ajak paling menyelah. Bye. So kat sini kita ada 2, 4, 6, 8, 9. Ada 9 biji geng. So 9 biji ni kita nak bawa pergi utara lah. Bawa berjalan. Okay geng. So dah nak siap, dah nak siap, dah nak siap. Gila coy. 4 hours later. Gila-gila, terbakar. Bundui. Motong-motong geng. Okay geng. So sekarang ni kita dah sampai ke Aman Jaya Kedah. Aman Jaya Mall. Betul-betul depan Aman Jaya ni. Ah tu, nampak tu. Aman Jaya. So sekarang ni kita orang baru je sampai kat sini. Penat dah, penat. So muka semua dah barai. So event ada kat belakang ni. Besok event dia. Esok lusa lah event dia. So kita orang sampai awal, kita orang nak santai dulu kat sini sebab ada kerja-kerja lain yang kita orang nak buat. So jadi kita nak balik ke homestay dan kita eat. Apa? Perut pun dah masuk angin lah ni kan. So bang. Nama abang. Nama abang Mucik eh? Bukan. Saya nak tengok gambar abang boleh? Nama saya Karim. Selamat datang. Saya Mucik. Ha? Saya Mucik apa hal? Ni Akim Road. Ni Akim Perut. So kita nak masuk dalam jap, kita nak tengok kita punya tapak dulu baru kita cidak. Okay, Kil. Aku dapat. So dekat sini pun ada kedai vape lagi. Terima kasih bang. Thank you, sorry eh. Cepat dah tanker. Terima kasih. Abang dah spin belum? Abang dah spin dah? Dah belum? Cepat tanker. Tengok dulu, baca buku menu dulu. Kau pusing je. Baca bismillah. Mana-mana je. Gelong ni. Disposable 800 pound. Mak. Kira dapat ni. Okay, hey. Jap, orang ramai tak puas hati dengan kau. So kau fight dengan tanker lah. Tu ada gelanggang. Battle the ring. So geng, aku dengan Akil ni kita orang baru sampai ke tempat baru. So kita punya mood tu tak berapa nak ada lagi. Kita nak kena tengok dulu suasana guano kita riki-riki dulu. Itu kan ya? Kalau Kedah je ni? Kedah. Otak kau kan. Suasana. So kita usah suasana dulu. Besok mesti ada juga yang kena bantai dengan kita. Dalam dia lah. Test ada. Tak puas hati kita battle ring. Mari. Hello. Go. Fight. One by one. No highway. Jari. Baru betul. Eh, di. Abang tu fighter. Habis yang kau. Gerak. Okey, akhirnya my kuda sudah sampai. Risau saya, tak tahu dia pergi mana tadi. Sudah sampai. Bang, masuk sini bang. Mantap. Kanan. Kuda saya sudah sampai. Baru hati ada happy. Mantul.